mula berlari 2017 dan tamat pada 2018. Itu keunikan Langkawi Fun Night Run 2017-2018 yang berlangsung di dataran Lang Langkawi Kedah bertujuan memeriahkan sambutan tahun baharu selain memupuk semangat perpaduan dan integrasi antara kaum. Tidak hairanlah lebih 1,000 peserta berbagai peringkat usia dan latar belakang menyertai larian dalam 2 tahun yang berbeza. Acara julung kali diadakan itu dilihat sebagai satu percubaan kali pertama yang berjaya. Saya harap program macam ni ni diteruskan lagi sebab bagi banyak pengajaran kepada semua ni. Program Anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan kerjasama Persatuan Pelancongan Langkawi LPA bermatlamat memberi peluang kepada para peserta berlari dalam 2 tahun yang berbeza. Pelepasan larian itu disempurnakan oleh Adun Kuah Nur Saidi Nanyan pada pukul 10.45 malam pada 31 Disember 2017 dan berakhir pada 2 pagi 1 Januari 2018. Program ini adalah satu program yang amat baik untuk semua masyarakat Langkawi khususnya di mana sambil kita beriadah, sambil kita boleh celebrate kita punya tahun baru yang mana akan memeriahkan lagi kawasan dataran Lang ni lah. Dan saya harap program begini akan terus diadakan pada tahun-tahun akan datang yang dia juga akan beri kesan yang baik pada kesihatan kita lah. Larian dibahagikan kepada 5 kategori iaitu terbuka lelaki dan wanita 18 hingga 49 tahun yang membabitkan larian sejauh 10 km, lelaki dan wanita veteran 50 tahun ke atas dan terbuka 18 tahun ke bawah yang berlari sejauh 5 km. Selain membawa pulang cenderahati, peserta turut berpeluang memenangi cabutan bertuah seperti hamper barangan makanan dan barangan elektrik. Event ni patut diteruskan tahun depan. Hey, Happy New Year! Hey. Peserta turut dapat menyaksikan percikan bunga api semasa berlari di ambang tahun baru 2018 di samping menyaksikan keindahan panorama sekitar Pulau Langkawi pada sebelah malam. Selain menghirup udara segar sepanjang acara berlangsung, ia juga mampu mengeratkan perpaduan antara kaum. Larian yang kini dimasukkan dalam kalender tahunan pelancongan Langkawi akan diperluaskan lagi pada tahun-tahun akan datang untuk menarik lebih ramai penyertaan. Laporan Wanu Ashikuman Azmin bersama jurukamera Muhammad Ushadi Hussein untuk Selamat Pagi Malaysia.